What's up basketball fans, bagi bareng gue Ruki Padilla. Dan hari ini gue punya info keren banget nih tentang acara Under Armour 3x3. Dan gue harus bersama Mas Bugi dari Under Armour. Apa kabar Mas Bugi? Baik-baik aja. Oke, Mas Bugi nih ya? Ceritain dikit dong nih event 3x3 Under Armour nih. Oke, Under Armour 3x3 ini sudah yang kedua kali ya. Kita akan lakukan di Pati Unus, tepatnya di tanggal 4 Agustus. Yang pertama kita sudah lakukan di tahun lalu, di mana antusias dari peserta itu lumayan. Tahun lalu kita memberikan 3 kategori. Okay. Jadi open kategori, which is pemain pro dan non pro. Kemudian untuk yang kategori youth, male dan female. Okay. Kalau tahun ini gimana? Sama, ini apakah masih sama formatnya atau beda? Sekarang sudah berbeda, kita akan mengurangi, kita tidak membuka untuk open kategori. Kita hanya mempertandingkan untuk youth, under 18. Tapi yang penting youth, umurnya 18 ke bawah apa ada batasan? Ya, kalau hal yang gue tahu tahun. Ada 18 sampai 16 ya? Iya betul, jadi umurnya 18 tahun kita batasi sampai umur 16. Okay. Karena di bawah dari 16 mungkin tuh kategorinya sudah bukan tidak bisa bersaing, hanya kita memberikan batasan di 16 sampai 18 tahun. Oke. Okay. Tapi tahun lalu yang menang Under Armour Indonesia tim putrinya kalau juara juga ya? Oh iya, tahun lalu kita sangat bangga sekali dengan prestasi tim putri Indonesia yang menjuarai FIBA 3x3 di Kuala Lumpur. Jadi pemenang dari kejuaraan di tahun lalu kita sponsori untuk bertanding di Kuala Lumpur menghadapi tim-tim di negara Asia. Okay. Dan sangat membanggakan sekali tim putri Indonesia menjadi juara. Okay. Dan tahun ini pun pemenangnya seperti akan menjalankan hal yang tahun ini ya? Kita akan sedikit menambahkan bahwa di tahun ini kita akan memberangkatkan tim untuk putra dan putri bertanding di Manila. Okay. Yang pertama di tanggal 7 September mereka akan battle melawan tim-tim di penjuara di Southeast Asia. Okay. Dan pemenangnya itu akan mendapatkan hadiah yang super istimewa. Nah, kemudian mereka langsung berangkat ke Kuala Lumpur untuk mengikuti FIBA Asia. Okay. Jadi, sekarang kita ngomongin masalah registrasi nih. Registrasi, Okay, jadi Mas Bugi bisa jelasin dikit nggak? Bagi yang mau ikutan nih acara Under Armour ini, gimana nih? Ya, registrasinya sebenarnya simpel aja. Bisa langsung membuka di website kita di ua3x3.com. Nah, tampilannya seperti ini nantinya. Kayak gini, Rob. Nah, kita buka, nanti tampilan menu di depannya, kita langsung klik untuk menunya. Agak sedikit, loadingnya agak lama. Wifi lambat nih. Dan kemudian, nanti akan keluar, di situ akan kita harus memilih register. Okay. Nah, register kita akan sedikit scroll ke bawah sedikit. Jadi semuanya online ya? Nggak, semuanya bisa, online. Nggak bisa daftar offline tuh nggak bisa? Iya, betul sekali. Nanti kita akan, ini tampilannya. Okay. Di sini ada register here. Nah, kita klik register here ini. Jadi, untuk biaya pendaftarannya boleh di-share? Biaya pendaftarannya itu Rp750.000 per tim. Per tim. Okay. Dan mereka akan mendapatkan jersey untuk shortnya. Oke. Okay. Bertanding. Dan itu free. Dan di sini kita close sudah untuk aplikasinya. Aplikasinya. Di sini ada email untuk pemain atau tim kapten, itu harus diisi semuanya. Jadi mudah banget nih semuanya nih. Mudah banget nih. Jadi simple banget, tinggal ke websitenya aja. Asli ntar tinggal registrasi langsung di situ. Dan pembayarannya bisa lewat apa biasanya? Pembayarannya di sini sih di servernya ada melalui PayPal dan cash. Tapi prefer kalian cash. Datang aja ke store-store Under Armour yang ada di Jakarta. Okay. Nah, setelah mereka registrasi di sini, mereka akan mendapatkan email balasan dari Under Armour 3x3. Dan di situ mereka harus menyertakan, datang lagi ke toko, mereka harus menyertakan redemption persetujuan dari orang tua. Oke. Okay. Tentunya karena mereka masih di bawah 18 tahun. Betul. Kita tidak mau kalau seandainya orang tua ada yang keberatan atau gimana. Okay. Terus setelah mereka register, mereka akan mendapatkan code. Oke. Okay. Nah, code-nya itu untuk mendaftar ke store. Oke. Okay. Nanti tim dari staff di store akan membantu registrasinya. Dan kalau misal punya kesulitan untuk register di sini, kalian bisa datang langsung aja ke store. Oke. Okay. Bantu sama staff. Kasih tahu dulu dong, store-nya ada di mana aja. Oke. Okay. Store-nya Under Armour saat ini sih, Rok, ada 6 di Indonesia. Oke. Okay. 4 di Jakarta,
duanya di Surabaya dan di Bali. Okay. Tapi pendaftaran UA3XRI ini hanya di Jakarta. Hanya di Jakarta. Nah, jadi yang di Jakarta itu ada di Pacific Place. Oke. Okay. Kemudian ada di Senayan City, Central Park, dan satu lagi di Mall Kelapa Gading. Oke. Okay. Dan by the way, Rocky bukannya dulu pernah kerja di Under Armour juga ya? Dulu pernah mantan karyawan juga sih di sini. Tapi oke, sekarang kita ngomongin itu yang pendaftaran tadi ya. Pendaftaran ya. Oke, sekarang kita ngomongin sistem pertandingannya. Kira-kira sistem pertandingannya gambarannya seperti apa sih? Sebenarnya sistem pertandingan itu sangat menguntungkan bagi partisipan yang mendaftar ya, okay. Karena mereka bermain tidak dalam sistem gugur. Oke. Okay. Kita akan bagi beberapa grup. Nah, pemenang dan runner-up-nya mungkin ya akan dipertandingkan kembali. Oke. Okay. Jadi 750.000 kalian mendaftar, which is itu menguntungkan dan kalian mendapat experience yang lumayan. Oke. Okay. Dan pasti paling banyak pengen tahu itu adalah kalau juara satu dapat apa. Oh, oke. Okay. Hadiahnya ya. Selain berangkat ke Manila dan okay. juga FIBA Asia. Selain berangkat ke Manila dan ke FIBA Asia di Kuala Lumpur, kalian juga akan mendapatkan hadiah berupa voucher dari Under Armour untuk juara pertama senilai 10 juta. 10 juta, wow. Voucher belanja ya. Banyak banget. Peringkat kedua itu akan mendapatkan 6 juta. Mm-hmm. Peringkat ketiga akan mendapatkan 4 juta. Oke. Okay. Jadi itu hadiahnya tuh guys. Jadi wah itu keren banget bisa belanja di sini langsung nih. Yeah. Di store Under Armour. Ya, harusnya sih sangat menguntungkan ya. Okay. Karena kalian juara, kalian dapat voucher belanja barang-barang Under Armour dan juga kalau misalkan yang juara kalian berangkat ke Manila untuk mendapatkan ya kalau juara di Manila itu salah satu hadiah yang istimewa sih menurut gua. Tapi masih dirahasiain ya? Sangat dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Ya, kan? Makanya kalian harus benar-benar berusaha banget nih. Jadi biar berangkat ke Manila dan bertemu kecolongan nih. Nanti surprise aja buat kalian ya. Ntar di gua bipin aja. Nggak, tapi kalau gitu ada yang lagi yang mau di-share tentang untuk semua ini sih sebenarnya kalian bisa mendapatkan informasi lebih detail tentang Under Armour 3XRI ini di informasi di mainbasket.com juga. Kemudian kalian bisa tanyakan juga melalui store-store yang ada di Under Armour di Jakarta. Dan kalau misalnya memang lebih ingin lebih detailnya lagi, kalian bisa tanyakan langsung kepada saya. Lewat sosial media kali ya. DM aja langsung DM. DM aja langsung di sosial media. Message saya aja di Instagramnya dia. @ apa kasih tahu. Oh ya, sosial medianya Bugi Setiawan. Oke. Okay.